Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya, di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang tanaman, namun kali ini tentang pemasarannya. Di mana pada pagi ini kita akan jemput bola, maksudnya kita akan pergi ke pasar jualan tanaman. Tanaman bunga dengan tanaman buah, bibit, buah, jeruk, khususnya jeruk, mangga. Insya Allah, mudah-mudahan dengan berangkatnya kita ini akan bisa mendapatkan pembeli nantinya, supaya kehidupan dapat berlanjut. Oke, saudaraku, saya siap-siap untuk berangkat, dan tolong diambil dari belakang. Alhamdulillah sudah sampai di pasar, sudah mulai keliling. Alhamdulillah sudah banyak yang terjual, masih ada ini pohon yang agak besar. Saya lagi di pasar ini, jualan keliling di dalam pasar. Datangi sesama penjual. Nah, ini rencana kita jual harga minimal harga 65.000. Nah, ini jeruknya sudah berbuah. Jadi orang bisa, ini kalau beli di online ini kecil-kecil aja ratusan ribu. Ini malah justru sudah besar, polybag besar. Oke, sahabatku, kita lanjut. Halo, ini artis-artisnya pasar ini. Tuh, di sini banyak artis ini, artis pasar. Ya. YouTube loh, kalau sampean nonton YouTubeku, sampean tuh nanti lihat mukanya. Enggak apa-apa ya? Kan cuma lewat aja, enggak aneh juga. Nah, jadi buka YouTube saya Sahidin Sahid, nanti ada sampean tuh. Punya YouTube juga sudah? Punya lah. Sudah bikin. Oh, Facebook, YouTube itu anu, Bu. Bikin video kayak film. YouTube. Sahidin Sahid YouTube. Jadi sampean nanti buka di situ, banyak YouTube saya. Ah, bisa ada iklan di situ lewat. Nah, itu yang bayar. Yang iklan. Oh, yang itu ya, yang saya kayak ada cara menanam mangga. Ya itu tuh. Cara bikin makanan. Ya, ya itu tuh. Itu sih. Oke, sahabatku, baru saja kita pulang dari pasar. Sudah ini yang kembali tinggal dua tanaman. Ya, ini tanaman ini dihitung juga. Jadi ada 2-3 macam aja lagi balik. Yang lainnya alhamdulillah 14 yang ini. Alhamdulillah sudah pada laku. Ya, kita beli belanjaan untuk keperluan rumah alhamdulillah. Bahkan polybag kita beli ini tadi, beli polybag yang untuk persiapan untuk naruh tanaman. Ini yang 60.000 belanjanya, 30.000 satu lusin, 1 kilo. Kemudian sayur sudah beli juga. Sayur, kemudian biskuit juga ada, kopi. Kemudian sayur matang, tomat. Ya, itulah belanjaan saya hari ini. Alhamdulillah, kalau jemput bola, kalau saya tidak turun, ya tetap hari ini saya tidak mendapatkan uang. Seandainya hanya di rumah saja. Tapi karena saya melakukan jemput bola atau saya memasarkan tanamannya, alhamdulillah kembali hanya tinggal ini tanaman. Dengan barang yang kita jual tadi alhamdulillah cukup untuk bisa makan satu hari bahkan dua hari. Oke, saudara, kemungkinan ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda yang belum punya pekerjaan, khususnya yang belum punya kerja. Ya, bahwa dengan menanam tanaman kemudian kita pasarkan, itu membuka lapangan kerja untuk diri sendiri. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di-share jika ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, sahabatku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.